Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya namanya Ayu Dani. Saya dari BKL 2019B Universitas Negeri Surabaya. Nah, di kesempatan kali ini saya sudah bersama Yaji. Nah, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan kolase menggunakan daun menjadi bentuk buah mangga. Nah, dan alat bahan yang akan digunakan yaitu ini sudah saya siapkan potongan daun, kemudian ada lem kertas dan juga ada cutting board dan juga print out gambar buah mangga. Nah, apakah Dek Aji siap melakukan kegiatannya? Nah, Dek Aji, jadi nanti yang daun warna hijau muda ini untuk bagian buah, dan untuk yang hijau tua ini bagian daun, dan yang daun warna coklat ini atau daun kering ini untuk batangnya ya, nanti ditempelkan menggunakan lem ya. Apakah Dek Aji paham? Paham. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, ini adalah hasil kolase dari potongan daun menjadi bentuk buah mangga yang dibuat oleh Dek Aji. Nah, Dek Aji hari ini senang tidak bisa belajar membuat kolase? Senang. Nah, itu tadi ya teman-teman video kegiatan membuat kolase dari Dek Aji. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.